Bank Dunia mengingatkan banyak negara pentingnya mendorong perdagangan dan investasi demi mendorong pemulihan ekonomi global. Direktur Pelaksana Bidang Kerjasama dan Kebijakan Bank Dunia yakin pengembangan pasar ekspor bagi negara seperti Indonesia akan mampu mendorong pemulihan ekonomi. Direktur Pelaksana Bidang Kerjasama dan Kebijakan World Bank, Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas perdagangan melalui diversifikasi tujuan dagang harus dilakukan, di mana kedepannya pemulihan ekonomi global diperkirakan akan ditopang oleh pemulihan perdagangan dunia yang diprediksi meningkat tahun ini. Mari menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, harus terus mendorong akses pasar yang lebih luas melalui kerjasama dan peningkatan investasi untuk menopang produksi. Dengan akses, perdagangan akan lebih merata. But what is important to note is that countries which have stronger market integration and being part of GVCs did recover stronger and quicker. So this means that keeping markets open, diversifying market access, and in the longer run, diversification of sourcing and products will need to be part of a country's and company's strategy. Indonesia and its companies stand to gain and have the opportunity to be part of this diversification.